Tapi itu gue jadi mamanya, dia jadi papanya gitu. Ini gue dapet ranting 1, 2. Gak bisa bawa 2 ya? Udah. Ini bukan ranting, ini mah wood. Lah? Bukan ini. Bukan yang ini, yang lebih tipis, ini gak usah dibakar. Lu bawa apa OTW? Gak bawa apa-apa. Bawa inian, pasti lu seneng. Ternyata kayu yang lu pakai tadi bisa, pal. Tuh kan. Emang aduh. Prank. Udah masuk langsung kok gue nggak mau tahu, langsung cari. Oke. Anjing, gue udah di fuck you nah, awal-awal bangsat. Cari anjing bersama, kesini ikutin gue dulu. Nggak mau, gue fuck you balik. Ada, gue kan di sini. Hey dong, ya udah, alain kesini dong tangannya aja. Hey, nggak bisa, udah cabut ah. cabut cari apa nih? Mendingan lo gituin pohon kelapa, gue nyari ranting, gimana? Hah? Oke, titik temu kita di sini ya, di pantai ini ya. Iya. Gue akan siapin makanan, lo cari ranting. Oke. Di sini ya, di pohon ini ya. Oke. Rantingnya 5. Oke. Jadi di sini gue sama Fala akan bagi tugas. Dia akan mencari ranting buat kayu bakar dan gue akan menyiapkan makanan. Tapi itu gue jadi mamanya, dia jadi papanya gitu. Tapi ini ranting ini bisa ngebuat inian enggak sih kok? Nusuk ikan. Apa? Nusuk ikan. Enggak, itu pakai bambu. Pakai bambu. Beda lagi. Jadi kalau bambu itu lu pasti pakai batu dulu buat bambunya, baru buat tusuk ikan. Gitu. Kita akan siapin makanan buat kalah. Udah. 1, 2, 3, gila kita mama koker. Dedaunan bu, ini ranting bukan sih? Bukan, ranting itu yang kayak ranting aja. Oke, tadi gak berarti kayak kayu-kayu gitu kan? Ya kayu bener, kayu-kayu tipis gitu. Oke, sabar. Gua akan mencari sebuah bongkah berlian. Oh. Sabar. Kok enggak ketemu-temunya? Kok gua udah di ujung laut ini kok? Jauh-jauh, coba cari ke hutan. Oh. Enggak ada, tadi sih gua nemunya di laut-laut dekat pantai. Oh, ya udah coba cari. Ah, gua udah dapat nih makanan 1. Lu harus siapin ini kan kok, daging pocajang, nggak mau tahu. Ribet banget. Dan kita lagi survival. Lu ke pulau. Lu istri gua kok. Jadi harus mencari yang terbaik. Kan gua tapi lu lihat kondisi dong. Oke, lu kan jadi itu bapak. Gua mau bawa mainan pulang. Ayo. Anjing itu kampret sih. Gimana bisa enggak lu bawa mainan? Ini gua dapet ranting 1, 2. Enggak bisa bawa 2 ya? Ya ganti tangan aja. Oke. Ini pohon yang ini gue tebang ya. Yang dekat base camp. Kita tebang aja pohon yang ini ya. Iya, udah tebang kok. Oh, ini ada kelapa lagi nih. Sabar. Ini sumpah guys, gue serius banget nih mainnya. Udah kayak bertahan hidup banget, sumpah. Demi apapun. Rantingnya kemana? Ya. Coba. Kasih. Kenapa? Sumpah ribet ini kok. Ah, gua udah dapat. Nih, ayo nih gua udah dapat. Ayo mana sini? Sabar kok. Gua nabrak. Gua bawa sebongkah berlian. Mana? 2. Nah, itu dong. Lu di mana sih? Tempat tadi kan? Iya, yang ada pohon di ujung. Ini ada kelapa jatuh, sumpah serem banget. Enggak, kelapa biarin aja. Gua ini udah siapin makanan buat kita nih. Mana lu? Dekat pohon. Iya, pohon di ujung pantai. Kan. Iya.
Nih lu liat nih gua lagi bikin kelapa, lu salah pohon berarti. Di sini kan kok? Di mana? Di mana sih lu? Gua lu pokoknya liat pinggir pantai banget lah gua. Iya, gua juga. Lu udah di pinggir pantainya? Oh, ini dia. Udah. Lu enggak lihat gua lagi bekerja keras gitu di kelapa? Ini nih. Hah? Udah. Ah, satu. Baru satu. Dua. Ah, dua, lima. Ya udah aku pergi dulu ya, sayang. Oke. Bawangnya banyak ya. Iya, sayang. Wush, kelapanya. Kenapa sih gua harus jongkok gitu ya? Pusing gua. Mencet R. Sabar. Kita harus mencari rantai. Aduh, ini bukan ular kan ya? Oh, bukan. Anjing. Ya, itu ranting. Sumpah gua trauma. Udah. Ini bukan ranting, ini mah wood. Lah, bukan ini. Bukan yang ini, yang lebih tipis ini enggak usah dibakar. Ini buat ngebangun ini mah. Ya lu mah kok, gua udah capek-capek. Istri enggak tahu diri lu. Istri enggak tahu diri. Lah, lu benar jadi suami. Emang lu istri enggak tahu diri. Masa nyari ranting aja enggak bisa, masih cewek juga. Angkat dulu. Oke. Yang lebih tipis, Pal. Ini gua dapat. Ini gua juga dapat nih. Wah, ada suara macan lagi. Sabar. Gua udah dapat. Dia agak di hutan. Iya. Gua udah naro ya. Ini akar. Oke, kita taruh dulu ya satu ya. Tuh gua udah tiga tuh. Mana? Bukan yang kayak kayu, beda. Kayak ranting pohon kelapa kan ya? Salah. Lu lihat gua deh, lu lihat gua sini. Salah lu. Mana? Emang kayak gini. Istrinya enggak tahu diri nih. Udah tahu sebelum kita menikah tuh gua udah berjuang. Mana? Oh. Iya. Anjay ditunjuk brengsek. Kayak gitu. Oke. Tiga lo. Ya udah. Ayo. Dadah. Coba nunjuk, ayo coba. Ayo. Oh, gua tahu. Oke. Tuh. Kayak mana? Yang ini kan, yang ini. Bukan yang itu. Ya. Oke. Gua nyari dulu dah. Gua juga nyari lah, lu lama kerjanya. Udah jam 2 siang kok, udah cepet. Ya, kabur trip nih. Kita nanti buka puasa ya. Oh, ini ya, kok ya? Ini bukan sih kok? Itu nggak bisa diambil kayaknya deh. Bisa diambil nggak sih? Itu bukan sih. Nggak, ini nggak bisa diambil. Ini mah nempel sama tanah. Ya udah, kita cari lagi. Masih cari lima loh. Selalu kok. Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Oh, udah jam 3. Iya, sabar kok. Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Kita cari pelan-pelan ya. Biasanya sih di antara pohon, kan anting itu kan jatuh di antara pohon ya. Eh. Ada suara monyet. Pohon pisang. Agak susah ya nyari ranting ya. Sabar kok. Gua ngeri. Makin tengah tuh suaranya tuh makin kenceng. Iya, gitu makin loh. Kenceng bener, itu dia. Jadi ngeri. Sabar kok. Gua juga. Oh, gua dapet nih. Gua dapet satu. Udah jam 4, let's go. Kita perlu cari satu lagi. Ah, satu lagi. Enggak, gua kan dua, lu dua pas jadi lima. Wah, suara makin kenceng, bro.
Sabar ya, sabar. Wah gila, gua takut suara beruang, suara beruang. Suara beruang. Kabur. Ah, ini ranting. Eh, itu kayu. Ah. Bener lu kerja lu. Ah, gua cerain ya lama-lama lu ya. Ini ranting atau kayu? Eh, kala jengking anjing. Sumpah kok ada kala jengking. Eh, udah mau jam 5, cepetan. Ini gua ambil kala jengking nih. Satu. Sabar, gua ngambil kala jengking. Enggak usah, ini kita ntar mati kedinginan lagi. Enggak, ini protein. Ya ampun, ini udah jam 5, lihat tuh jam. Gua digigit, ntar dulu dong, damai dong, nah, damai. Biarin, damai. gua gak mau nolongin, biarin. Eh, sumpah kok, anjir. Ular. Bang, sini bang. Gila, sini lo. Ntar. Sabar kok, gua harus nyari, sabar kok. Wah, gua bertarung sama ular dulu ya. Mohon maaf nih. Wes, berdiri deh. Wes, berdiri. Wes. Sabar. Wes, gua dikejar. Ah, gua mau nyari kayu. Gak jadi, maaf. Banyak binatang buas lu di sini lu. Sabar, bentar. Udah gelap, pal. Wah, udah gak kelihatan lagi kayunya. Gua baru dapat satu. Iya, sabar. Gua mencari nih. Lu gak dapat sama sekali, masa? Nyarinya gimana sih, bingung gua. Ya nyari di tanah. Oh, ngobel. Ya enggak, maksudnya bukan kayak gitu. Wah, mati gua. Temperatur ya. Ular di mana-mana lagi. Gua baru dapat satu. Gua teweko, jangan menangis, jangan bersedih. Gua akan menemani lo. Wah. Sabar. Lu belum dapat sama sekali. Ntar dulu kok. Oh. Wah, gua masih makan dulu nih. Anger amaters gua. Eh, ada kodok anjing. Oh. Ayo. Gua mau makan dulu lah. Sabar kok. Ya ko? Ampun, cuma dapat segini. Kok sabar kok. Tunggu aku. Aku mau makan. Pak, kalau ada batu ambil batu, Pak. Sumpah ini kodok semuanya ada anjir. Gua enggak tahu arah pulang anjing. Demi ke pantai cepet aja lu gimana sih? Ah, gua udah makan. Coba kita susun ya pakai kayu ini ya. Siapa tahu ular bisa. Banyak nih. Banget lagi udahan ya. Ah, udah pal ke kandang. Ih, temperatur kita lu lihat tuh. Sabar kok. Gua butuh batu satu lagi. Nih gua otw, sabar. Lu bawa apa otw? Enggak bawa apa-apa. Bawa inian. Ah, pasti lu seneng. Gua apaan sih? Pasti lu seneng. Lu pokoknya sebagai istri gua pasti seneng. Wah. Kok mati kan kok? Batu. Ya sabar kok. Ya gua mati. Lu bawa batu gak? Ya. Lu mati kelaparan pasti itu. Ah, elah. Wih, api nyala. Wah. Selamat. Dan gua terlambat. Ada perahu. Mana perahu? Eh, lu curang kok. Gua juga mau gitu dong. Enggak bisa. Ternyata kayu yang lu pakai tadi bisa, pal. Tuh kan. Emang aduh. Brengsek lu kok ngerjain gua ya. Mana perahunya? Brengsek. Itu udah tahu kita itu. Pesta dulu. Kita pesta. Ayo kita pesta. Mayat lu di mana, mayat lu? Sini. Weh, dong. Ada suara kapal, bentar, suara kapal. Ini kapalnya di gua, sumpah gede banget. Dimana, suaranya. Di mana? Sumpah di ujung. Ah. Gitu aja guys, permainan hand simulator di part pertama ya kan, di mana gua sama Ko Daniel Victory ini
bertahan hidup. Jadi ceritanya gua mengandai-ngandaikan gua sebagai suami dan Kodanil ini sebagai istri. Gua sudah berjuang mati-matian tapi dia menikmati dan menipu gua dari katanya kayu besar ternyata ranting kecil. Itu semuanya penipuan pokoknya. Pokoknya segitu aja. Gua dan Kodanil bermain hand simulator survival. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share jika kalian suka video gua. Yang udah klik subscribe buat akun lagi, terus klik subscribe lagi. Pokoknya gua Falah pamit. Bye-bye.